Iya, aku mau ngebuat tutorial cara update Sakura versi terbaru. Tapi kayak ada sepedanya gitu. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kalau kalian terinspirasi dari channel aku. Like video ini, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel video aku. Oke, langsung aja aku mulai. Jadi di sini kalian buka Play Store kalian dulu atau App Store di HP iPhone. Dan di sini kalian cari Sakura School Simulator. Maaf guys agak nge-lag ya. Nah, ini dia yang kalian pencet yang paling atas, terus ini ada ininya. Jadi di sini kita lihat dulu apa aja yang baru. Jadi di sini yang baru itu props-nya itu wheelchair, book shelves, school desk and chair, nggak tahu lah ya guys. Terus habis itu banyak banget di sini update-annya dan ini versinya itu 1.037. Jadi kita langsung klik update aja. Dan ini kita tunggu update-annya dimulai ya guys. Jadi ini kayak nunggu berapa jaman ya. 2 jam lagi ya guys, jadi masih lama banget ya, karena ini tuh 113 MB guys untuk update-nya. Oke guys, aku skip dulu ya. Oke guys, jadi yuk kita cari apa aja sih yang baru di Sakura School Simulator update yang terbaru ini. Jadi aku udah di depan rumah girl dan ini dia yang baru. Kalian bisa lihat sendiri dan di sini tuh ada sepeda ontel tuh. Bagus gitu ya. Terus kayaknya tuh tempat ininya, tempat garasinya tuh kayak dilebarin gitu guys. Dan ada juga ininya, kayak atasannya tuh lebih tinggi gitu. Jadi bisa buat kita bikin rumah di sini atau buat apa ya gitu. Oke, aku mau ngeliat di dalam rumahnya. Nih, kamar ke satu yang beda itu kasurnya beda ya guys, nggak ada yang beda lagi. Terus di sini ini juga kasurnya beda, terus lemarinya juga beda ya. Terus kita next ke kamar mandi dan ini sama aja ya guys tuh, tapi ini kayak agak luas gitu daripada updatean yang lama. Terus guys, kata-kata kayak youtuber-youtuber gitu, katanya itu rumah girl ini ada tingkatnya untuk ke atas guys. Tapi kalau kalian belum tahu cara ke atasnya, ini kalian deketin tombol yang di sini yang warna putih. Terus ada nanti ada tulisan action switch, terus kalian klik action aja. Dan ini dia guys, tangganya udah ada kan. Terus kita langsung naik aja. Dan ini dia guys, tuh tangganya. Ini luas banget, bisa buat kita kayak kemah-kemah gitu atau 24 jam di rumah girl. Oh ya guys, kalian setuju gak kalau aku buat 24 jam di rumah girl? Nanti juga aku mau ke atas ini juga. Next ya guys, kita ke rumah boy. Ini aku mau pakai sepeda aja ya guys. Ini sepedanya aku mau pakai. Ini sepedanya bagus banget guys. Tuh. Dan aku belum tahu juga di boy itu ada apa aja. Aku mau parkir di sini. Oke, yang beda juga tempat parkirnya ada ininya guys, lebih gede gitu kan. Terus yuk kita masuk isi dari rumah boynya itu apa. Nge-lag guys, maaf. Tuh, nge-lag ya guys, maaf banget. Oke, tadi aku matiin data aku. Ini kamar ke satu. Dan kasurnya juga beda dan lemari juga beda. Dan ini dia guys, ini rumah boynya nggak lebih beda ya guys. Terus ini dia,
ada uang kita ambil ya. Itu sama aja guys. Terus ini juga kayak agak lebih luas gitu, yang itu kamar mandi yang ada toiletnya. Terus di dapurnya ini, wow, bagus banget guys. Di sini semua serba merah gitu. Tuh merah kan, tapi kursinya itu nggak merah. Oke, next kita jadi yang little boy ya guys ya. Dan little girlnya di mana ya? Little girl, aku mau ke park. Terbang aja guys, biar cepet. Terus yang si little boynya ini tinggal tunggu white aja. Oke. Aku mau ajak ini buku, tapi aku gendong dan aku mau bawa ke home little boy. Terus aku mau ganti baju dulu guys. Bajunya apa ya yang baru guys? Atau sama aja juga? Nah ini dia. Ini dia guys yang baru. Ini ada little devil yang kayak Dracula gitu. Aku mau pakai yang little devil ya. Terus ada mami kayak gini. Aku mau pakai yang little devil aja. Terus yang ceweknya ini, yang little girl, aku mau pakai little devil juga. Dan aku mau ganti warnanya ya guys. Oke guys, jadi aku udah ganti jadi yang boy. Dan yuk kita lihat yang baru itu apa aja di rumah boy. Ini kita mau ke kamar boynya, little boy maksudnya. Aku mau ambil uang. Dan ini dia yang baru guys. Tuh, ruangannya kayak lebih luas gitu ya, daripada yang updatean kemarin-kemarinnya itu. Dan ini juga merah. Kayaknya bisa dibuka. Enggak bisa guys, tapi nembus gitu. Tuh, nembus. Udahlah, kita next aja ya. Terus di situ juga di dapur ada TV-nya. Dan di sini ada skuternya, guys. Skuter apa sih namanya? Ini bisa dijalanin loh. Tuh bisa jalan. Next aja ya, guys. Terus di sini kita lihat di parkirannya ada sepeda, guys. Tuh. Sepedanya juga merah. Bagus banget, aku suka banget guys updatean kali ini tuh. Terus katanya ada car shop gitu. Kayak ada kantor gitu. Nah, ini dia kantornya. Nih, kantornya bagus banget guys. Tuh. Terus ini kayak ada itunya, ruangan. Terus di sini ada juga ruangan, tapi kayak nggak ada komputernya. Mungkin itu ruang meeting kali ya guys, karena kan tuh. Jadi ini kita nggak bisa naik guys, karena di situ mungkin belum ada tangga atau apa gitu. Okay guys, next yuk kita cari car shopnya. Aku tahunya sih itu di dekat repair shop gitu guys. Nah itu dia, ini sebelah sini gitu. Nih, di sini ada tempat parkir mobil. Terus di sini juga ada tempat parkir mobilnya. Tuh. Jadi nggak cuma yang di bawah aja guys tempat parkir mobilnya, di atas juga ada. Yuk kita masuk. Tuh mobilnya udah kelihatan, udah ada 3 ya guys. Tuh. Yuk coba kita naik. Nah ini dia guys. Ini tuh kayak ruang makan. Terus di situ kayak ada orang lagi apa ya? Mungkin ini kasir. Kasir atau apa gitu. Oke guys, next yuk untuk ke propsnya.
apanya guys. So kita mau cari, aku mau cari topiknya itu ada apa aja. Kita ke film itu dan kita cari apa aja sih yang baru. Nah ini guys, ada Bad Mary. Oh enggak, yang di tempat itu ada pertama ada School Days and Child. Nah ini tuh guys yang di sekolah. Terus ada Bookshelf yang di sekolah juga. Oh ya guys, kalian setuju nggak kalau aku buat perpustakaan untuk anak-anak gitu? Bikin perpustakaan ada School Desk and Chair-nya, terus ada bookshelf-nya gitu. Nah ini ada chair-nya gitu yang tanpa meja. Terus ada classroom set. Jadi kalau kita mau buat kelas gitu, jadinya kita langsung aja taruh classroom setnya ini. Jadi kayak itu guys. Dan ini kayak ruangan buat nilai-nilai guru gitu. Terus ada lecture itu apa ya guys? Aku gak tahu. Ada self dessert, self satu. Terus ada dasar satu yang kayak kaca-kaca gitu. Ada closet. Ini kok ada tulisan actionnya. Guys, bisa dibuka ternyata. Nanti kayak aku mau kemah, aku mau buat 20 macam di rumah gue, tapi yang di lantai atasnya gitu pakai lemari itu ya, guys. Dan itu kak. Ini bisa dibuka juga, guys, tuh. Terus ada kasur, bed 1, terus ada bed 2 yang beda gitu. Coba kita cari lagi di sini, mungkin ada lagi ya guys yang baru, kan aku nggak tahu. Nah ini guys, ada shower water yang begini, terus ada well cair kayak kursi roda gitu. Terus ada apa lagi ya? Ini ada caution tape and call. Ini dia. Terus ada caution tape yang jatuh gitu, kayak di bawah gitu. Terus ada chalk outline 1, chalk outline 2, kayak gitu-gitu guys. Bagus gitu, aku suka deh updatean kali ini tuh. Terus ada kayak number-number gitu, kayak gini nih. Ada 1, 2, 3, terus kayak ada apa ya. Ini. Terus ada plat noun yang kayak gak ada platnya gitu, kayak gak ada tulisannya. Terus ada bicycle 1 yang kayak di rumah Gol itu. Ada bicycle 2 yang di rumah boy, little boy. Terus ada tricycle kayak skuter-skuter gitu guys. Kalau kalian setuju aku mau buat gender balik dong. Kalian setuju gak kalau aku buat kayak 24 jam di rumah gue, atau aku buat perpustakaan di Sakura School Simulator, atau aku buat kayak jualan sepeda gitu guys. Tapi kayak nanti aku kayak buat gedungnya gitu, gini yang kayak gini dulu, terus nanti ini sepedanya bakal aku taruh di dalamnya gitu guys. Oh ya, kalian setuju gak? Kalau setuju, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu aku ya. Dan kalian komen juga mau setuju atau enggak kalau aku buat kayak perpustakaan atau 24 jam di rumah girl, atau aku buat kayak jualan sepeda gitu guys. Oke, segini dulu ya video dari aku. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like dan subscribe channel aku ya. Bantu aku untuk mencapai 2000 subscriber, karena aku udah 1000 subscriber dan mau 2000 subscriber.
dan bantu aku untuk mencapai 2000 subscriber guys. Dan maaf banget kalau 1000 subscribernya itu aku gak ngadain apa-apa kayak giveaway gitu, aku gak ngadain. Mungkin aku adain gitu kalau pas kayak 100.000 subscriber gitu atau berapa subscriber gitu ya guys. Jadi kayak subscribernya paling banyak nanti aku buat adain giveaway-nya. Kalau subscriber aku udah 1000, kalau udah 100.000 subscriber nanti aku buat giveaway-nya. Kalau nanti kalian bisa komen aja giveaway-nya apa ya. Oke guys, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.